Semakin meresahkannya peredaran minuman keras di desa atau kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, membuat masyarakat setempat gelar rapat aksi penutupan toko miras, Senin 6 Maret 2023. Rapat diperagasai Ketua BPD Desa Pesanggaran, Hari Prasetyo, fokus dalam penutupan toko miras lantaran sangat meresahkan. Seiring banyaknya pelajar membeli minuman keras, membuat tokoh masyarakat Haji Suharsono geram agar seluruh masyarakat segera mengambil langkah ataupun keputusan. Pasalnya, jika dibiarkan terus-menerus maka generasi bangsa akan rusak. Di tempat yang berbeda, salah satu penjual miras di Desa Pesanggaran meminta keadilan dan kesetaraan dengan menutup semua toko miras di desa tersebut agar tidak terkesan tebang pilih. Dalam kegiatan rapat tersebut, juga dihadiri Ketua MUI Pesanggaran Kiai Haji Afandi yang menyetujui usulan warga terkait penutupan toko penjual minuman keras. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.